إلهة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Jangan bagi tahu kat Ustazah dah. Tunggu Ustaz. Apa yang tak kena tak tahu lah nah. Okay. Assalamualaikum. Tu ada dah. Okay. Ada dah. Ada dah. Tadi pun ada lalu ni lah. Tapi hilang. Ustaz tak nak. Oh hilang. Hilang. Baik. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah daripada kurniaan rahmatnya kita dapat bersama-sama kembali ke surah As-Sa'adah. Bulan lepas kita bercuti sebab raya. Jadi last kita mengaji bulan 5, 15 bulan 5. Nah. Sambungan pagi ini insya-Allah masih lagi di dalam perbincangan tentang solat jenazah kan. Saya tak jawi lah. Muka surat 77. Rumi muka surat berapa? 146. Rumi muka surat 146. Tak jawi muka surat 77. Dan sah sembahyang atas mayat yang gaib. Betul? Alhamdulillah. Kitab baru lagi 158. Ada dua-dua versi kita kita nak. Satu lagi kitab. Dan tu 158. Satu lagi. Yang apa tadi? 146 dan 158. Tak jumpa di 146, cari di 158. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sah atas mayat yang gaib dari negeri. Sekalipun kurang di dari perjalanan qasar. Dan sekalipun ada ia pada yang lain daripada pihak kiblat. Kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ia akan sahabat dengan kematian An-Najasyi, yakni Raja Habsyah, pada hari yang mati ia An-Najasyi padanya, kemudian keluar ia dengan mereka itu kepada tempat sembahyang, maka sembahyang ia atas takbir ia 4 kali, menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan yang demikian itu pada bulan Rajab, tahun yang ke-9 daripada Hijrah. Baik. Dia nak bagi tahu tentang hukum solat jenazah ghaib. Kita ulang sikit balik pelajaran kita tentang solat jenazah. Yang mana solat jenazah itu wajib ke atas mayat. Pertama, Islam. Kedua, yang bukan mati, syahid. Yang ketiga, jumpa juzuk badan dia. Jumpa juzuk badan dia. Maka diwajibkan ke atasnya dimandikan. Walaupun katalah dia dimakan binatang buas, dapat seketul je daging. Tanpa ke, wajib dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Dapat banyak tu saja. Selagi dia nama Islam, dia adalah manusia, maka disempurnakan walaupun anggota dia tidak sempurna. Dapat tangan tu, tak dapat kepala saja. Badan habis dimakan. Tinggal kepala saja orang beriman. Tetap wajib dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Kalau orang kata, contoh kata mati hilang di laut. Gerakan mencari dah dibuat begitu lama. Akhirnya dihentikan dengan diisytiharkan mereka mungkin mati selepas 3 bulan. Diisytiharkan mereka mungkin mati. Ketika ni boleh kalau nak buat solat jenazah ghaib. Maksud jenazah ghaib ni jenazah yang tak ada depan mata. Yang ghaib. Ghaib ni maksudnya benda yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Apa bukti dia? Melalui hadis baginda Nabi SAW. Sekalipun perjalanan tu kurang daripada qasar, maksud kurang daripada dua merhalah. Hilang tang mana? Depi belakang rumah. Mungkin jatuh telaga ke hilang tang mana. Tapi kasut tu ada, orang dia tak ada. Dekat sangat tu. Dekat sangat nak buat solat jenazah raya. Kena buat apabila tak jumpa jasad.
Apabila tak ditemui jasad, maka kena buat. Begitu juga dengan macam jenazah COVID itu kan. Kita ahli keluarga tak boleh mensolatkan dia, memandikan, mengkafankan, bahkan mengkebumikan pun tak dibenarkan. Ha? Tapi bila kita dengar kata dia dah meninggal dengan sebab COVID dan nak dikebumikan, contoh dia kata pukul 10 pagi. Jadi dalam pukul 9 atau pukul 8 tu, kita ahli keluarga boleh buat solat jenazah rakyat dalam rumah. Ajak anak beranak kita, ataupun tak ada siapa tak mau ikut, kita buat seorang, kita buat seorang-seorang cara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita dah belajar 4 takbir. Nah, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat bagi salam. Itu sahaja. Nah, tidak ada rokok dan tidak ada sujud. Berdiri sama rapat. Macam tu sahaja. Jadi sebab apa? Itu di atas jenazah ghaib. Okey, niat dia sahaja aku solat di atas jenazah ghaib. Ha? 4 takbir kerana Allah Taala. Ha. Sahaja aku solat di atas jenazah ghaib. 4 takbir kerana Allah Taala. Kalau seorang lagi ikut imam makmum. Ha? Makmuman kerana Allah Taala. Ikut imam kerana Allah Taala. Itu di antara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ambil mana? Hukum ni, ini hadis yang tadi kita baca. Nah, sebab dia kata berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata sekalipun tak mengadap arah kiblat. Contoh kan, kita pergi ke kubur, sampai ke kubur, kita tengok kubur tu dia ke arah lain. Nah, kita kalau kata berdiri ni menyebabkan kita kena berdiri di atas kubur lain. Maka ketika tu walaupun kita tak mengadap arah kiblat, maka diharuskan, dibolehkan, kerana yang penting adalah mensolat. Solat ni maksudnya berdoa untuk si mayat itu tadi. Sekalipun dia tak menghadap arah kiblat. Kita tak tahu nak cari kiblat tang mana. Ketika mana di tanah perkuburan, mungkin kita tak tahu dan kita boleh bersolat atas jenazah tersebut. Mungkin kita pergi kepada kubur orang negeri yang asing. Kan? Jadi diharuskan. Kerana apa dia kata, ada satu disebut di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Maksud mengkhabarkan ada hadis. Khabar di sini maksud hadis. Cuba garis bawah tu, tarik sebelah, tulis hadis. Khabar di sini maksud dia hadis. Nah, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat datang memberitahu berita kematian An-Najasyi. Siapa An-Najasyi ni? Raja Habsyah. Pada hari yang mati ia An-Najasyi, padanya kemudian keluar ia dengan mereka itu kepada tempat sembahyang. Jadi sedang baginda Nabi SAW berlaku peristiwa ini pada tahun ke-9 Hijrah. Baginda telah pun menerima satu perkhabaran dengan kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi ni duduk di mana? Habsyah. Nah, Habsyah tu di mana? Sekarang dipanggil Utopia. Nah, Utopia. Dia sikit cerita pasal dia boleh? Boleh nak ilmu. Nah, kita nak cari ilmu. Sebab apa Rasulullah ni begitu akrab dengan Raja Najasyi? Rasulullah tak pernah jumpa dia sekalipun. Raja Najasyi bukan di kalangan sahabat. Beliau ialah tabi'in. Hidup pada zaman Rasulullah, beragama Islam tapi tak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tidak diiktirafkan sebagai seorang sahabat. Kalau nak jadi sahabat Rasulullah, hidup zaman Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dan mati dalam Islam. Syarat nak jadi sahabat Rasulullah. Tapi Raja Najasyi ni dia tak pernah jumpa Rasulullah walaupun dia hidup zaman Rasulullah dan dia mati dalam Islam. Hanya dia tak cukup satu syarat, tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya dipanggil tabi'in. Dia bukan sahabat, dia ialah tabi'in. Macam mana boleh cerita dia Islam? Raja Najasyi ni nama dia sebenarnya Ashamah. Nah, nama dia adalah Ashamah An-Najasyi.
Dia ni memang adalah daripada keturunan raja. Orang Habsyah ini terkenal. Kalau kita panggil orang negro. Nah, Ethiopia, Afrika. Orang negro, kulit hitam pekat. Daripada keturunan dia raja, ayah dia mati kena bunuh dengan sebab perebutan tahta ni. Pak menakan pun nak tahta raja. Jadi bunuh ayah dia, maka dia dibuang negeri. Pembuang, dia takut dia akan ambil tahta ayah dia. Dia pembuang negeri dia. Bila dia pembuang negeri, negara Habsyah dilanda ribut petir. Nah, dan banjir yang luar biasa. Kemudian kata pendeta, dia pun semua beragama Nasrani. Kata pendeta-pendeta Nasrani, ini adalah satu bala kemurkaan daripada Allah. Nah, Nasrani beragama memang agama tauhid Allah. Tapi dia mensyirikkan Allah dengan mengatakan Isa tu anak Allah. Namun di bibir mereka sentiasa Allah, wallahi, watallahi, wabillahi. Ha. Cuma mereka itu syirik kepada Allah menyebabkan Nasrani runtuh agamanya. Dan kita kena ambil balik. Ini satu bala. Ambil balik. Pergi cari dia, ambil balik. Bawa balik mai aman. Nah, negara Habsyah aman. Sampai pada saat ketika dia nak jadi raja. Dia nak jadi raja. Dia adalah seorang raja yang mendampingi pendeta-pendeta Nasrani. Pendeta-pendeta Nasrani yang berdampingan dengan kitab suci Injil. Saya cerita di dalam surah Maidah hari Rabu tentang tafsir Al-Quran. Cerita pasal kitab suci Injil yang dipegang oleh pendeta Nasrani yang cuba diolah isi dalamannya. Begitulah yang dilakukan oleh pendeta Nasrani ni, buat macam tu juga. Mengatakan Isa tu anak Maryam. Jadi mereka semua berpegang dengan begitu kukuh mengatakan Isa tu anak Maryam. Berlaku satu insiden kezaliman di bumi Mekah apabila munculnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengiktirafkan dirinya sebagai rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Siapa yang masuk Islam akan ditangkap, disiksa, dizalimi dan akhirnya dibunuh. Keadaan ini berlarutan sehingga Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabat, keluarlah, berhijrahlah, berpindahlah, sebab dah tak selamat, orang Islam dah tak selamat untuk menghuni di bumi Mekah, keluarlah. Terutama sekali apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati puteri baginda Ruqayyah yang baru dinikahkan dengan Sayyidina Uthman bin Affan sedang sakit. Dia kata bawa lah Ruqayyah ni, dia sakit dari kecil. Tak diceritakan sakit apa nah, tapi selalu sakit. Jadi dia tentu tidak boleh menerima tekanan dan penginayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Jadi dia bagi satu nasihat, Rasulullah bagi satu nasihat, isyarat daripada Allah menyuruh mereka berpindah. Ini berhijrah. Jadi hijrah yang pertama yang ke mana? Kata Rasulullah, aku dengar, kata Jibril kepadaku, ada satu negara, raja dia cukup adil, beriman dengan kitab Injil. Injil dengan Al-Quran dekat. Dekat. Dan pergilah kamu ke negeri tersebut. Diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Ja'far itu siapa dengan Rasulullah? Ja'far bin Abdul Muttalib. Maaf. Ja'far bin Abdul Muttalib ni saya tersilap. Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Dia abang kedua kepada Ali bin Abi Talib. Nah, abang kedua. Bermakna Ja'far ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rombongan yang pertama, 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Jumlah 16. 16 orang. Bila nak pi, nak pi jalan jauh ni, kena ada satu orang yang tahu jalan. Nah, yang tahu jalan. Dan Uthman bin Affan, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, arif perjalanan sebab dia berdagang, dia orang berniaga. Selalu bermusafir jauh. Dia kata, antara wilayah-wilayah kami pergi berdagang, aku tak pernah masuk ke Habsyah. Sebab Habsyah ni bila nak pergi dia, kena melintasi laut. Laut dalam. Jadi kami menggunakan jalan darat. Jadi kami tak pernah ke Habsyah. Dan kata Uthman bin Affan, aku tak tahu macam mana raja dia, macam tang mana negara dia nak pergi ni. Maksudkah ada ways nak pakai, nak pergi lah. Nak menggunakan jalan lautan. Sabaran, Rasulullah kata, pada kamu ada Allah yang sentiasa membantu. Apabila Allah bagi isyarat, maka pergi, perjalanan kamu akan dipelihara oleh Allah. Pilah tu yang kata, dia pergi menggunakan jalan laut. Berlayar untuk beberapa lama, ada kata hampir sebulan di lautan untuk sampai ke Habsyah, jauh. Jauh. Bila sampai ke Habsyah, rupanya puak-puak musyrikin pintas dahulu jalan. Sampai puak musyrikin diketuai oleh seorang sahabat yang belum lagi Islam masa tu. Amr bin As. Pernah dengar kan nama dia? Di antara sahabat yang masyhur. Masa ni dia tak Islam lagi. Jadi dipintas perjalanan Ja'far bin Abi Talib, Uthman bin Affan bersama dengan 16 orang-orang Islam. Sampai di situ, sampai dulu, Amr bin As bersama dengan 7 orang musyrikin yang Quraisy sampai mengadak raja. Bila mengadak raja, dia mungkin sampai sehari lebih awal, dia bercerita kepada raja, nak jumpa Raja Najasyi. Nah, yang mana tadi saya sebut nama dia apa? Ashamah. Nah, Ashamah An-Najasyi nama dia. Bila dia kata, hampa ni mai daripada mana? Dia ceritalah, kami mai daripada Mekah. Akan datang kepada kamu sedikit masa lagi. Terdiri di kalangan pemuda-pemuda dan beberapa orang perempuan, yang mana kami tunggu sebersiap sedia di sini nak tangkap. Bagi tahu kepada pengawal-pengawal, siapa yang sampai, yang orang asing nampak sampai, tangkap tu dia. Nah, jadi bila di pelabuhan lagi dah diberitahukan berita yang sedemikian, maka turun-turun Sayyidina Ja'far, Sayyidina Uthman bersama dengan rombongan kecil mereka terus kena tangkap. Di pelabuhan lagi dah ditangkap. Kalau kita kata dekat kastam, nah, dah pun ditangkap. Kemudian dibawa ke muka pengadilan kepada raja. Apabila Ja'far ni dia lebih terkenal dengan gelaran At-Tayyar kan. Apabila Ja'far masuk, tengok-tengok, oh dah. Nah, Ubaidillah bin Utbah dan Amr bin As bersama dengan 6 orang, 7 orang. Geng-geng mereka duduk ada di situ. Mereka ni bawa mai hadiah berlambak-lambak. Nak sogok Raja Najasyi. Harga hadiah mereka memang lumayan. Nak rasuah Raja Najasyi, janji tangkap mereka, bunuh. Kalau tak mampu bunuh, penjarakan, jangan lepas sampai bila-bila. Jadi mereka ni dah ditangkap sebagai orang salah, menghadap dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi ni dia cerdik. Dia cerdik, dia tak mau dengar cerita sebelah pihak. Sebab apa nak suruh tangkap mereka ni? Mereka ni buat salah kah? Apa kesalahan yang mereka lakukan? Di kalangan 12, 16 orang sahabat tu, yang pandai berpidato Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Maka bangunlah Sayyidina Ja'far mewakili sahabat-sahabat yang lain.
Wahai Raja Yang Mulia. Bila kata Yang Mulia, dia tak sujud, tak tunduk. Macam yang orang selalu kalau jumpa raja nanti tunduk sujud. Eh? Bangkit Amr bin As. Tengok dia tak sujud. Sebab tu kami suruh tangkap. Depa orang yang tak ada adab. Depa orang yang bukan taat. Depa orang yang ingkar. Tengok dia tak sujud. Raja Najasyi tanya. Waktu kepala Saidina Ja'far ditekan ke lantai suruh sujud. Raja Najasyi tanya, pasal apa tak mahu sujud? Dia duduk berkerak. Dia tak mahu sujud. Dia jaga tak mahu sujud. Dia kata, agama kami mengajar untuk tidak sujud pada manusia. Kami hanya sujud pada Allah Ta'ala. Jadi agama apa? Agama kami dibawa oleh seorang Nabi akhir zaman. Ini adalah Nabi yang terakhir. Namanya Muhammad. Agama kami, agama Tauhid. Atas satu nama yang lebih indah, Islam. Siapa nama? Dia tanya. Rasul tu siapa nama? Nama Muhammad. Akhir ke? Akhir, yang terakhir. Ada lagi Rasul sesudah dia? Tak ada dah. Dia yang terakhir. Itu semua kalam tu ada tersebut di dalam kitab Injil. Kan saya kata tadi dia berdampingan rapat dengan pendeta-pendeta Nasrani. Dengan kitab Injil itu dia selalu baca. Jadi kalam tu dah ada dalam tu. Memang Nabi Isa sebut akan lahir. Aku datang ni membawa satu khabar gembira untuk kamu bahawasanya ada lagi min ba'dihismuhu Ahmad. Selepas aku ni kata Nabi Isa ada seorang lagi. Ada seorang lagi Nabi. Last. Nama dia Ahmad. Tapi yang ni dia membahas Muhammad. Dia bawa Arab dia faham. Makna sama. Ahmad dan Muhammad. Ahmad isim tafdil. Muhammad isim maf'ul. Ha? Jadi Ahmad maksud dia orang yang paling terpuji. Muhammad orang yang patut dipuji. Paling terpuji dan patut dipuji. Sama tak? Sama. Lepas tu kata Ja'far At-Tayyah. Tanya Sa'd kepada delegasi musyrikin Quraisy ni, dia kata, apa salah yang kami buat sampai kami ditangkap? Adakah kami ni seorang hamba? Kalau hamba lari daripada Tuhan, patut kena tangkap. Ada, kata Amr bin As, dia bukan hamba. Dia orang merdeka. Adakah kami ini mencuri, menyamun orang lain? Tak, dia tak pernah buat kerja macam tu semua. Lepas tu dia tanya lagi, adakah kami membunuh sesiapa hingga kami lari ke negeri ni? Tak, dia tak buat. Tu kata Raja Najasyi, habis nak tangkap pasal apa? Nak tangkap dia pun pasal apa? Dia tak buat salah. Tu raja yang bijak dah. Tak mendengar sembrono apa yang dikhabarkan. Dan kemudian Raja Najasyi ni, dia kata, aku heran yang hampa nak bunuh saya pasal apa? Baik tak apa kalau macam tu, tanya dia Hasan. Kami yang marah sangat, mereka menidakkan Isa sebagai Tuhan. Tanya Sat kepada mereka, siapa Maryam, siapa Isa? Raja Najasyi kan dia Nasrani. Bertuhankan kepada Isa dengan akidah mengatakan Allah ada anak namanya Isa. Perempuan Maryam adalah seorang perempuan yang suci, tetapi roh Allah masuk dalam rahim Maryam. Lahir keluar mai jadi Isa. Tebus dosa, nak tebus dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Itu fahaman Nasrani yang diputarbelitkan oleh pendeta-penditanya. Kalau mereka boleh jawab siapa Isa, mereka betul. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ja'far bukan calang-calang orang. Bila mana ditanya kepada Sayyidina Ja'far, cerita sama kat aku, Isa tu siapa? Dia baca petikan-petikan ayat Al-Quran, antaranya petikan surah Ar-Rum,
kemudian surah Ankabut, kemudian surah satu lagi surah Al-Kahfi. Bila dia baca, petikkanlah, petikkan daripada surah-surah tersebut. Hati Raja Najasyi bergegak. Kan raja dia ada satu cokmar. Cokmar ni tongkat kebesaran. Nah, tongkat kebesaran tu di atas tu bentuk api. Jatuh. Mah yang bentuk macam api tu jatuh. Kerana gegaknya tangan Raja Najasyi ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang keluar daripada lidah Sayyidina Ja'far. Dia kata, ni hang baca apa ni? Aku tak pernah dengar kalimah-kalimah ni. Inilah Al-Quran. Satu kitab suci. Ada lagi lah, dia kata. Lepas Injil ada lagi. Yang baru datang. Masa tu kan turun sikit-sikit. Tak banyak, tak habis. Tak sempurna macam yang ada dekat kita. Kemudian, Raja Najasyi kata, boleh tak hantar baca? Sebab telinga aku rasa tak puas mendengar. Dia baca. Petikan daripada surah Maryam, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-16 sampai ayat 22. Kan surah Maryam cerita pasal Maryam. Cerita pasal macam mana dia mengandung. Macam mana lahirnya Isa. Macam mana Isa alaihi salam berkata-kata ketika dalam buayan. Kan cerita? Cerita yang betul-betul tepat, ayat 16 sampai 22. Cerita nak. Puan-puan boleh balik rojok sendiri. Saya tak hafiz. Sebab tu saya tak boleh nak baca secara terperinci. Jadi bila Ja'far At-Tayyar ni baca satu-satu ayat tu, di situlah jawapan yang diberi. Maryam adalah seorang wanita biasa. Pada ayat 16 kan Allah Ta'ala cerita. Dia adalah seorang wanita biasa yang diasingkan daripada ahli keluarga. Maknanya ibu dia meletakkan dia di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa, dipelihara oleh Nabi Allah Zakaria. Kemudian dia membesar di situ. Dan dia didatangi oleh seorang lelaki, Malaikat Jibril yang merupa seorang lelaki, membawa satu khabar bahawasanya Allah nak bagi kepada engkau seorang anak lelaki. Dan Maryam berkata, macam manalah aku boleh nak mengandung sedangkan walam yamsasni bashar, tak pernah mana-mana lelaki sentuh aku. Bagaimana aku boleh mengandung? Bagaimana aku boleh ada anak? Jadi kata Allah, kata Jibril, Allah apabila ia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata, kun fayakun. Innama amruhu idha arada syai'an, an yakula lahukum fayakun. Jadi, maka ditiupnya roh di dalam rahim Maryam. Ini cerita daripada 16-22 tu. Dan akhirnya lahirlah Nabi Isa. Bila lahirnya Nabi Isa, ditanya Isa tu siapa? Maryam dibisukan Allah. Maryam dibisukan Allah. 3 hari tak boleh bercakap. Allah uji dia sampai tahap tu. Ada cerita dalam Al-Quran, dalam surah tu. Jadi bila dia dibisukan, dia tak boleh jawab. Dia suruh anak dalam buayan tu jawab. Dan bila ditanya, macam mana anak boy, anak dah kecil dulu, tanya dia kata. Sambil dia bagi isyarat. Nama isyaratkan dengan jari dia. Tanya pada budak tu. Tanya, dan Isa dengan takdir Allah berkata-kata. Dia abang, ini Rasulullah. Aku ni utusan Allah. Bukan anak Allah. Tapi orang-orang Nasrani tak mau terima. Tetap mengatakan Maria mengandung anak Tuhan. Lalu mengatakan dia tu anak Allah. Kerana Allah tu merupa satu roh masuk duduk dalam rahim Maryam. Kemudian keluar menjadi Tuhan. Oh. Sesat kan? Sesat lagi menyesatkan. Jadi bila dah Sayyidina Ja'far At-Tayyar ni cerita secara terperinci. Jawab dengan ayat Al-Quran. Kepada Raja Najasyi. Siapa dia Maryam? Siapa dia Isa? Takkanlah dia tak percaya. Dia orang bijak. Dia kata, apa yang kamu kata ini? Paling benar dia kata. Paling benar. Tidak ada satu pun yang dusta. Semuanya benar belaka. Jadi, dia kata kepada Amr bin As yang bawa hadiah berlambak-lambak tu, wahai musyrikin Quraisy yang menyembah patung berhala,
yang menyembah batu, yang menyembah kayu. Mereka Nasrani tak sembah kayu. Tapi dia sembah palang tu lebih kurang lah. Ambil barang-barang hampa ni, bawa balik ke negeri hampa. Aku dah kaya, aku tak mau. Jadi makna dia tak boleh sogok lah. Sebab dia berpihak nak ambil 16 orang Islam ni nak bagi perlindungan. Itu diterima para-para sahabat yang ada 16 orang tu. Ha? Bagi perlindungan, bagi tempat tinggal, bagi tanah untuk diusahakan. Dan kalau kita hari ni kita panggil apa? Perlindungan suaka. Kan? Yang lari daripada negara mereka dengan sebab ditindas, maka dapat perlindungan suaka oleh kerajaan Malaysia. Macam itu kita bagi perlindungan pada Myanmar, kan? Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Najasyi. Dan secara sir, dia mengucap, sir ni maksud dia sembunyi, rahsia. Dia mengucap kalimah syahadah di Islam. Pendeta marah. Pendeta marah dengan sebab dia Islam. Pendeta war-warkan kepada rakyat, suruh buat rusuhan. Sebab apa Raja Najasyi masuk Islam? Kenapa Raja Najasyi menderakai Tuhan Isa? Dan kemudian dia mengadak berlaku peperangan antara pengikut Raja Najasyi dengan pemberontak dalam negeri Habsyah. Orang Islam yang 16 orang tu tolong. Tolong. Nah. Dan kemudian kan saya kata hijrah berlaku dua kali kan. Kali kedua mai dia pula depa mai dalam jumlah 111 orang. Sama-sama menolong Raja Najasyi dan Raja Najasyi menang. Dia pun isytihar, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan Isa itu juga pesuruh Allah. Abang kepada rakyat dia. Jadi walaupun dia tak pernah jumpa dengan Nabi SAW, tapi dia selalu berkirim salam kepada baginda SAW. Dia cuma kata, satu hari nanti aku akan ke Mekah buat haji. Dia kata, satu hari nanti aku akan sampai ke Mekah buat haji. Namun tak berkesempatan. Ketika mana dia ada anak lelaki dalam usia 16 tahun dihantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kena penyakit taun mati. Anak lelaki dia pun tak dan sampai kepada Rasulullah, dia pun tak dan sampai. Ya, dia pun tak sempat sampai. Jadi dia meninggal dunia, kalau dalam hadis ni disebut tahun ke-9 Hijrah dalam kitab kita ni, tahun ke-9 Hijrah. Ada lagi hadis lain cerita pasal Najasyi ni. Dia meninggal ada kata 8 hijrah. Kalau 9 hijrah ni Rasulullah dah pun dibaiah, diterima oleh seluruh umat dunia bahawasanya dia adalah seorang Rasulullah. Pintu-pintu Mekah semua dibuka. Segala berhala diruntuhkan di tahun ke-9 hijrah. Waktu Rasulullah dah bebas duduk di Mekah, boleh beribadat berapa lama nak duduk. Tapi Rasulullah akan tetap pulang ke Madinah. Walaupun Mekah tempat lahir dia, tanah tumpah darah dia, tapi dia tetap akan balik ke Madinah. Dia tak menetap di Mekah. Walhal Mekah dah aman. Ya? Bila dia balik ke Madinah, dia dapat perkhabaran. Khabar mengatakan Raja Najasyi ni dah meninggal dunia. Dia pun ajak para-para sahabat, masa tu dia duduk dalam masjid. Masjid ni sempit. Sempit. Masa tu ada 20 batang tiang saja. Lah ni ribu tiang tu. Ada 20 batang tiang. Hanya sekitar raudhah tu saja, satu je. Jadi Rasulullah pun ajak para sahabat untuk melakukan solat jenazah. Sahabat bertanya, nak macam mana kita nak buat solat jenazah sedangkan jenazah tak ada depan mata kita? Jadi kata Nabi SAW, inilah solat jenazah gaib. Dia pun buat. Nah, keluar buat di padang. Di padang dengan niat untuk jenazah Raja Najasyi ni. Lepas tu dilihat oleh puak munafik. Puak munafik ni
Puak yang suka kata, hang buat baik pun mereka kata, hang buat jahat pun mereka kata. Ini munafik. Mereka kira duduk, perhati tengok, hang buat nak kata saja. Cari cacat celah satu-satu tindakan, satu-satu anjuran apa yang kita buat, cari cacat celahnya. Hak yang bagus tak kata, tapi cari yang tak kena. Punya jahat munafik ni kan. Di kalangan Rasulullah juga. Orang Islam juga. Kata puak munafik tengok Muhammad. Mayang kat siapa? Mayang pun tak ada. Mayang kat siapa? Dapat berita kata Raja Najasyi mati. Tu yang dia bawa kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia bersolat. Ha, kata dia. Najasyi tu bukan Islam pun. Najasyi tu seorang penyembah Nasrani yang menyembah salib kepada Isa. Kalau hang masuk negara dia dari jauh nanti nampak besar dia bawa salib atas bukit. Tu Raja Najasyi yang tukang cakap ni siapa? Abdullah bin Ubay. Hang tahu mana? Hang pernah pergi? Pernah. Kami pernah duk pergi berdagang. Memang dari jauh nampak dah salib. Macam mana Muhammad punya bodoh bersama dengan sahabat-sahabat dia mengatakan Najasyi itu Islam. Ha, ini yang kata orang, orang munafik. Macam mana Rasulullah tahu kata Raja Najasyi itu Islam? Jibril yang bawa berita. Takkan Jibril nak pemohong? Ha. Antara Jibril dengan Abdullah bin Ubay siapa lagi betul? Ha? Jibril yang bawa berita mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Raja Najasyi dah pun meninggal dunia. Hal dalam keadaan merindui kamu, tak pernah jumpa tapi merindu. Kan dia duk kata dia duk bercadang nak pi, nak pi, nak pi, nak pi buat haji. Satu hari nanti aku nak pi buat haji. Tapi nak buat haji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat haji pada tahun ke-10 Hijrah. Nah. Sementara wafatnya Raja Najasyi pada tahun ke-9 ke-9 Hijrah. Jadi hajat dia tak kesampaian untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi hadiah yang paling istimewa, yakni satu doa di dalam solat jenazah. Itu bermulanya terjadi solat jenazah ghaib. Maksud ghaib ni mayat yang tidak ada di depan mata kita. Ha? Agar apa yang saya sampaikan tu taklah tersimpang daripada hadis ni lah. Saya cuma nak bagi kita kenai siapa Najasyi. Ha? Siapa yang menjadi Raja Habsyah. Baik, seterusnya. Dan sunat sembahyang mayat di dalam masjid. Makna dia sunat sembahyang mayat di dalam masjid ni. Kalau sembahyang dalam rumah boleh tak? Boleh. Kalau sembahyang tengah padang boleh tak? Kalau sembahyang dalam dewan boleh tak? Ya, boleh. Tak mana pun boleh. Tapi yang paling afdal, solat jenazah dilakukan di dalam masjid paling afdal. Tapi oleh kerana mayat tu masjid jauh atau hujan terlampau lebat, tak boleh nak bawa mayat ke sana, orang nak ikut pun tak boleh, maka boleh sembahyang dalam rumah. Nah, atau masjid tu sempit, atau masjid tu sedang dibaik pulih, bubuh di luar, sembahyang di tengah padang. Atau gunakan dewan dan sebagainya. Namun yang paling-paling afdal, solat jenazah dilakukan di dalam masjid. Sebab apa dia kata di sini lah? Kerana bahawasanya Nabi SAW sembahyang ia padanya di dalam masjid atas Suhail bin Baidha dan saudaranya Sahal. Sahlun tu Sahal nak? Sahal ataupun Sahil. Tahu tak siapa mereka ni? Suhail bin Baidha dan saudaranya Sahal ataupun Sahlun. Tahu tak siapa mereka ni? Tak tahu kan? Bila tak tahu kena cerita sikit. Betul tak? Sebab tu jadi panjang. Apa nak? Saya nak bagi ilmu. Saya bukan nak bagi. Saya nak berkongsi ilmu. Nak berkongsi ilmu agar kita akan lebih menghayati setiap hadis. Ni hadis. Ni maksud hadis yang kita baca. Siapa dia Suhail bin Baidha dan Sahlu ni siapa? Mereka dua beradik kembar. Anak yatim piatu. Maaf. Anak yatim. Tak ada mak. Tak ada ayah. Ada mak. Yang cukup miskin. Tugas mereka ialah ambil upah
Kait kurma. Okey, okey, maaf. Kutip kurma hak yang helai. Kurma kan bertandan-tandan. Jadi apabila dikait oleh orang, ada hak helai. Jadi depa je dua-dua berani ambil upah kutip kurma hak helai tu. Kemudian dijemur. Depa ada satu tanah lapang. Milik ayah depa peninggalan. Ha, ayah mereka. Masa tu ha, ada tanah meluk pun tak kaya lagi. Lalu ni kaya. Perjual habis. Ha? Lu tak kaya. Jadi dua anak yatim yang bernama Suhai dan Sahlu ni selalu bawa kutip kurma-kurma helai tu. Tak harus sebut, saya kata bayangkan macam kelapa sawit tu. Kan nanti ada buah yang helai, ada orang pula, orang lain pula yang kerja ambil upah kutip buah helai tu kan. Kamu buah dalam guni, bawa pi kan. Dia tak duduk dalam tandan. Jadi itulah kerja. Nah, Suhail dan Sahlu ni. Kemudian bila mana Rasulullah sampai ke Madinah, kan Rasulullah cerita hari pertama sampai, Rasulullah kata, lepaskan untaku, biar dia berhenti. Tang mana dia berhenti, situlah rumah aku. Tengok-tengok unta Rasulullah berhenti di satu tanah lapang. Rasulullah tanya, ni siapa punya tanah ni? Kata mereka, ini adalah tanah milik dua orang anak yatim. Tempat mereka jemur kurma. Siapa dia? Suhail bin Bagok dan Salu bin Bagok. Oh, tanah mereka. Rasulullah nak beli. Nak beli tanah tersebut. Untuk dibina Masjid Nabawi. Tengoklah betapa besar jiwa dua orang anak yatim ni. Rasulullah kata, panggil mai dua-dua beradik tu. Ha? Memang miskin sangat. Rasulullah kata, Rasulullah nak beli tanah ni. Dia kata, ya Rasulullah, kami wakaf. Besar jiwa anak-anak ni. Nak makan pun tak ada. Tapi nak berwakaf. Apa salahnya orang fakir nak bersedekah? No? Tapi Rasulullah ni cukup rauf. Cukup penyayang. Rasulullah tanya kepada para sahabat yang berharta sikit, yang baru. Ada saki-baki di antara kamu. Ada zalim rasanya untuk kita ambil saja. Lepas ni mereka nak pergi muktamar lah. Kalau kita ambil tanah mereka. Mereka dalam yang susah. Mereka berkeras. Tak apa, kami bagi saja. Sesungguhnya matahari Allah itu menyinar seluruh alam. Di mana juga kami boleh jemuk. Atas rumah-rumah. Ha, nah. Jadi Rasulullah berkeras untuk beli. Maka dibayar dengan kutipan wakaf oleh para-para sahabat. Itu yang kita dah buat sampai lah ni. Nak bina masjid, kutipan wakaf. Nak beli tanah, dia buat kutipan wakaf. Nah, ikut perbuatan Rasulullah. Pasal siapa nak bagi hadiah? Seorang sikit dapat saham akhirat. Jadi terkumpullah sebanyak 20 dinar. Taklah banyak. 20 dinar tak banyak. Kalau jumlah hari ini, satu dinar bersamaan dengan 700, 700 kali dengan 20. Oh, kira sendirilah. Nah. Lagu tu saja harga dia, harap. Jadi diberi kepada anak yatim, kedua-dua anak yatim itu untuk meneruskan kelangsungan hidup agar tidak terlampau terhimpit dengan kemiskinan. Sahabat pun senang, anak yatim pun senang, Rasulullah lagi senang. Itu kata bila kita sepakat, nah, sepakat membawa membawa berkat. Bila sampainya mati, depa mati sama-sama kembar ni nah, dengan sakit yang sama, sakit demam panas. Bila mati, jenazah mereka dibawa oleh para sahabat masuk di dalam Masjid Nabawi yang saya cerita, dia hanya ada 20 tiang je, masa tu kecil sangat. Tiang dia daripada batang-batang tamar. Sementara bumbungnya adalah dari pelepah-pelepah ataupun daun-daun tamar yang dianyam. Nah, rangka-rangka adalah daripada pelepah-pelepah tamar. Dibawa masuk jenazah, di antara jenazah pertama disolatkan di dalam Masjid Nabawi ialah Suhail dan Sahlul bin Balda. Ha. Baru faham lah. Ha. Tapi ambil masa tak apa lah. Kalau tidak, kita tak faham pasal apa, siapa dia. Nah?
Menceritakan akan dia oleh Muslim. Hadis ni adalah hadis daripada Imam Muslim. Dan sunat keadaan yang sembahyang mayat itu tiga saf. Maka lebih kerana hadis ma min muslim yamutu fa yusalli alaihi salasatu sufufi illa ghufiralah. Artinya tiada daripada orang Islam yang mati maka sembahyang atasnya tiga baris melainkan diampuni baginya. Menceritakan akan dia oleh Al-Hakim dan lainnya dan berkata ia, yakni hadis ni hadis sahih atas rijal muslim. Hadis yang kita baca tadi adalah hadis sahih atas riwayat Imam Muslim yang mana kalau kita nak buat solat jenazah sekurang-kurangnya tiga saf. Bila ditanya tiga saf tu banyak mana? 40 orang. Nah, 40 orang atau lebih. Lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Nah, sebab tu bila kita dengar adanya solat jenazah, Allah Ta'ala letak pahala sebesar gunung Uhud. Kita berebut-rebut nak hadiri, nak ambil pahala sebesar gunung Uhud. Sebenarnya tawaran daripada Allah tu nak bagi syafaat juga kepada si mati. Bila ramai yang hadir dalam sembahyang jenazah itu, maka banyaklah pahala yang dapat kepada si mati. Banyak doa yang diaminkan dapat pada si mati. Yang dikatakan kalau boleh dapatlah tiga saf. Tiga saf itu di dalam perkiraan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tiga saf itu bersama dengan 40 orang ataupun lebih. Sebab tu dulu boleh terjadinya sembahyang jenazah orang kena bagi duit. Sebab nak bagi cukup 40. Nak bagi cukup 40. Kira upah lah. Hamai sembahyang aku bagi duit. Tak mai tak ada. Habis rupa-rupanya cara tu tak berkesan. Orang lain akan pi, tapi duduk di bawah. Kita tak dijemput. Hanya yang dijemput sahaja. Kemudian, lepas-lepas bagi salam tu, ada yang duduk tunggu di depan pintu masjid dengan beg satu. Bagi sampul. Maka, daya tarikan itu bukan pahala yang sebesar satu qiraat tu. Tapi pahala sebesar sampul. Jumlah yang berada dalam sampul tersebut. Tapi alhamdulillah, nah sekarang sudah pun di banyaklah yang dibubarkan, dihapuskan perbuatan seperti ini. Yang satu ketika dulu memang tak dinafikan lah orang Malaysia yang mengamalkan perbuatan ini. Tapi alhamdulillah para asatizah basmi, akhirnya tak banyak dah. Habis dia berkata macam mana kita nak bagi cukup tiga saf ni? Macam mana? Buat tiap-tiap kali lepas solat fardu, buat solat jenazah terus. Macam di Mekah, Madinah. Lepas solat fardu, buat solat jenazah. Tak payah dia panggil. Kan dulu semayang jenazah pukul 10 pagi. Banyak senang nak panggil orang. Mak tak mahu nak bagi duit lah. Baru dia pemain. Tak payah solat jenazah pukul 4. Asar tidak, zuhur tidak. Nah, tu yang kena panggil orang. Pakai duit tu. Dan bila kebijaksanaan para asatizah ni, setiap kali lepas solat fardu, kalau ada jenazah, cari. Sama ada lepas zuhur, atau lepas asar, atau lepas maghrib, atau lepas isyak. Jadi jemaah masih ada. Jenazah dah sampai. Jemaah saya ada solat jenazah. Masih-masih nak tunggu. Sebab apa? Nak pahala satu qiraat. Pahala yang sebesar gunung Uhud. Jadi dia bawa datang. Maka alhamdulillah. Sekurang-kurangnya tiga saf bersama dengan 40 orang. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, kalau di atas jenazah tu disolatkan 40 orang atau lebih, dia mendapat pahala seorang wali. Pahala seorang wali. Apabila seorang wali mendoakan untuk satu-satu jenazah, maka akan diampuni segala dosa-dosa jenazah tersebut. InsyaAllah. Nah, yang Maha Mengampuni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata, dan sunat berdiri imam dan yang sembahyang seorang pada sisi kepala laki-laki dan pada sisi punggung perempuan. Sunat imam berdiri di kepala berbetulan dengan kepala untuk jenazah lelaki dan perempuan berbetulan dengan pinggang ataupun
punggung nak imam tu berdiri. Dengan sebab tu apabila jenazah wanita tu dibiarkan duduk terus di dalam keranda, nah, sebab tu kita tak angkat, letak di bawah dah. Biar terus dalam dalam keranda agar tak dilihat, tak payah buka tudung keranda. Nah, biar ditutup terus, cuma berdiri. Kalau lelaki berdiri di kepala, kalau perempuan berdiri di pinggang. Di pinggang ataupun di sini disebut di punggung lah, di pinggang. Sebab apa dia kata? Kerana dia kata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikut. Menceritakan akan dia pada laki-laki oleh At-Tirmizi dan menghukumkan ia akan dia hasan, hadis tu hadis hasan. Dan menceritakan akan dia pada perempuan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ni dua riwayat, nah. Ada yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, ada yang diriwayat oleh Hakim. Kita pergi perhabis lah, boleh ke? Tapi ambil masa sikit, no? Boleh? Dan haram dimandikan dan disembahyangkan akan orang yang mati syahid. Kita dah cerita dah pada perbincangan kita yang terdahulu, haram memandikan jenazah orang yang mati syahid. Dah nak bagi mandi? Pasal berlemuh darah dekat dia. Dia kena tikam tang situ, tang sini. Jom kita bagi mandi juga, basuh-basuh sikit-sikit pun tak apa. Tak boleh. Haram. Haram dimandikan. Kerana hadis Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhud bidafnihim bidima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim." Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia pada sekalian yang kena bunuh di perang Uhud dengan menanam mereka itu serta darah mereka itu, dan tiada dimandikan mereka itu dan tiada disembahyangkan atas mereka itu, dan sunat dikafankan akan dia pada kainnya yang mati ia padanya, kerana hadis Abu Daud daripada Jabir radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Elok situ hasan. Nah, dia kata Nabi dalam peperangan Uhud, semua mujahid-mujahid Uhud tidak disembahyangkan, tidak dimandikan, tapi ada satu hadis yang mengatakan Nabi sembahyang. Dalam perang Uhud Nabi sembahyang sebab adanya Sayyidina Hamzah Asadullah, pak menakan dia. Dia sembahyang. Nah, hadis ni kata tak disembahyangkan. Nah, jadi ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat. Pendapat yang paling asah, Nabi sembahyang untuk jenazah Uhud dengan sebab ada pot menakan dia. Dan begitu juga dia suruh kafankan. Nah, tak di mandikan, dikebumi dengan darah, dikafankan. Kafan dengan apa? Dengan pakaian mereka. Dengan baju apa yang dia pakai, maka baju itulah yang dikafan. Dia pun pakai baju besi tau. Berat satu-satu baju besi dia apa? Tahu banyak mana? 30 kilo. 30 kilo. Tanggung berat 10 kilo. Pun rasa macam nak sengit kan? Kalau lama-lama tanggung. Ni dia pun pakai perang ni. Nah, pakai perang. Saya nak pi ke pameran baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan depan. Nah, yang dia tunjuk pedang Al-Ma'thur, dia tunjuk pedang Syuja' al-Furqa, nah. Dia tunjuk pedang yang dihadiahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ada dua mata, nah, yang nama Zulfakhar. Nah, adalah replika, katanya replika. Tapi dia pemerintah, dia sewa. Mai terus. Pernah dia mai beberapa kali. Setiap kali mai saya akan pi. Mungkin kerana rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya datang kerana rindu. Jauh kali duduk di Iskandar, Johor, nah. Itu di antara yang depa ambil artifak tu nak mempamerkan tentang pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dipakai oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, nah. Itu di antara sejarah dia. Dan yang paling mengujakan adalah baju besi, baju perang. Baju perang tu berat dia 30
pedang Nabi itu pedang yang nama Ma'thur. Yang kata Nabi bagi kepada Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Talha bin Ubaidillah yang dia belah musuh daripada atas sampai ke bawah, terbelah dua. Nah, tu antara pedang-pedang Ma'thur yang dibawa datang ke Malaysia nak. Kalau ada rezeki siapa nak ikut saya boleh lah. Macam promosi pula nak. Okey, baik. Berkata ya Rumia, siapa yang berkata ini dengan sanad yang sahih, Jabir radhiyallahu anhu. Rumia rajulun bi sahmin fi sadrihi aw fi halqihi famata fa udrija fi thiyabihi kama huwa wa nahnu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dilontar akan seorang lelaki dengan anak panah pada dadanya atau pada lehernya, maka mati ia, maka dimasukkan akan dia ke dalam kainnya seperti barang yang ia, artinya seperti kelakuannya pada ketika hidup memakai kain tersebut. Dan kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kata Jabir radhiyallahu an, dia kata aku tengok sendiri ada seorang lelaki di kalangan kami prajurit-prajurit Islam yang terbunuh dipanah, nah dipanah pada lehernya, pada dadanya. Rasulullah akan cabut panah tersebut, letak panah tu dikafankan sekali dengan senjata dia. Ha. Kemuliaan mujahidin-mujahidin Islam zaman Rasulullah, kalau kata dia tengah pegang tombak pun, tombak itu akan letak. Kalau dia pegang anak panah, anak panah. Kalau dia pedang, pedanglah yang akan dikafankan bersama dengan senjata dia, sebab dia nak bangkit di padang mahsyar nanti dengan megah membawa senjata-senjata tersebut. Saksikanlah kami mati berperang di jalan Allah kerana menegakkan kalimah Allah. Hebat tak orang macam tu? Oh hebat. Ha? Hebat. Jangan duk bayanglah bangkit nanti mata sebelah buta, kepala sebelah tak ada. Ha? Ha. Yang tu Jack Sparrow ni cerita. Okey. Habis sudah, selesai sudah. InsyaAllah ta'ala. Kalau ada rezeki, kita masuk buat puasa. Dia nak cerita buat puasa di tengah-tengah tak puasa ni nak. Tak apa. Nak, ilmu Allah Ta'ala tu, kita tak kira musim. Nak, asal sampai tajuk, kita buka. Asal masuk tajuk, kita buka. Sebab sesungguhnya kita jahil. Bila kita jahil, kita perlukan kepada ilmu Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis sudah nak, ada soalan ke nak tanya, sama ada berkenaan dengan solat jenazah ataupun lainnya, insyaAllah mampu hamba jawab, hamba jawab, tak mampu hamba tangguhkan. Ya. Apa dia? Okey. Solat ghaib tu selama tempoh mana kita boleh buat? Ya? Okey, ini kata ulama. Kita boleh buat selagi masih dalam tempoh tidak melebihi 40 hari. Ha. Kita kawan dengan dia baik, dia balik kampung, kita tak tahu dia dah mati. Lepas seminggu orang bagi tahu, "Lah, tak ada dah, mati." Bila yang mati kami tak dengar cerita apa pun. Mati minggu lepas. Masa tu kita sunat boleh buat. Baru seminggu. Bila mana lebih daripada 40 hari tak sunat dah buat. Nah, itu tempoh dia. Kalau kata kita dengar-dengar kawan tu mati. Nabi tak boleh jauh. Nah, Nabi tak boleh jauh. Lepas tu kita buat di rumah. Boleh. Taklah jauh sangat, tak sampai dua marhalah pun. Tapi tak ada kenderaan nak bawa aku pergi. Maka boleh kita buat sunat ghaib. Nah, solat ghaib di rumah. Okey. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada noh? Tak ada. Kalau tak ada apa, saya anggap pun faham. Faham ke? Alhamdulillah. Fahamlah tu kan? Ha? InsyaAllah. Kalau tak faham, kita tanya pula kan? Tak faham, tanya pula. Tak rugi kita bertanya, nak?
baik sesudah dunia, yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada cacat celanya diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa 'azimi sultani. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Wa fahman wasi'an. Wa rizqan halalan tayyiba. Wa 'amalan mutaqabbala. Wa taubatan nasuha. Wa tijaratan lan tabur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqa. Wa 'amalana minar riya'. Wa alsinatana minal kadhib. Wa ayunana minal khiyanah. Allahumma akhtim alayna bihusnil khatimah. Wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna a'udhu bika minal hammi wal hazan. Wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal. Wa na'udhu bika minal jubni wal bukh. Wa na'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahri rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Terima kasih.